9 kini sedang ada kunjungan wajib dan berlangsung arahan pembinaan dari Ibu Yensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus ada di situ pertama pengertian, kemudian dasar hukumnya, kemudian tujuan masing-masing usaha yang ada di tiga penerapan TIKI tersebut, yang di asuransi apa aja, yang di bank apa aja, kemudian di koperasi apa aja. Kalau ada perbedaan konvensional dengan syariah, nah itu harus dicari perbedaannya. Kemudian hikmah dan manfaat dari masing-masing. Sekarang saatnya mereka sedang setoran hafalan. Kita lihat kondisi seperti apa. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah.